warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara untuk menyetim ayam yang bagus. Ayamnya tuh nanti kuat, itu enggak keras. Saya hari ini ingin berbagi bagaimana caranya. Ini saya ayam udah saya cuci bersih dua, soalnya kan hari ini acaranya untuk sembayangan naik ke gunung itu ya, tengok orang yang meninggal, seperti bapak, ibu itu yang meninggal. Inilah tutorial untuk menyetim ayam ya, nanti hasilnya cantik sekali teman-teman. Nah, ini lehernya tekuk ke belakang gini, terus ditusuk sama sumpit ini samping-sampingnya untuk menjepit leher dia biar nggak lari ke depan. Ini hasilnya nanti bagus banget teman-teman, seperti ingkung gitu. Bagi mbak-mbak kalau yang itu majikannya suka sembayangan, apa kalau suruh menyetim ikan, untuk suruh menyetim ayam biar hasilnya bagus ya gini. Ini caranya ya. Terus ini kan misalnya mbak-mbak mau apa bikin ingkung apa di rumah apa itu kan gini aja, nggak usah terpaksa tali ya bapak, nggak usah, ini aja udah. Inilah tutorial untuk membuat ingkung ayam, nanti ayamnya berdiri bagus nih. Ini saya tusuk pakai sumpit biar tuh mulutnya menganga, soalnya kan ini kan kalau buat sembayangan tuh mulutnya harus menganga itu kan, nanti dikasih hongco itu kan, jadi mulutnya harus menganga itu gini, mulut ayamnya kan harus mangap gitu biar dia mangap tuh, mangap kayak saya mangap aja, yang ngomong aja kan mangap saya, maaf agak ribet ya teman-teman, bilang ribet-ribet amat gitu ya, namanya kita berusaha ya harus ribet, kita nggak boleh instan. Bagaimana caranya untuk menyetim ayam? Begitulah caranya untuk berusaha. Apa ayam itu kan bisa? Nah ini, teman-teman, bagus kan hasilnya kan? Ini nanti bagus banget hasilnya teman-teman kalau udah di steam. Ini dua sekali saya steam ini, terus kakinya saya nggak pemasukan, nggak saya masukkan, soalnya kan kalau dimasukkan nanti dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jongkok gitu, namanya jongkok gitu. Nah ini dua kan, ikuti videonya teman-teman ya, lihat nanti bagaimana tutorial hasilnya bagaimana. Ini bagus banget. Nah setelah makanan, makanya kita pagi hari ini saya menyiapkan untuk dibawa nanti ya, bagaimana tutorial menyetim ayam, nanti ayamnya juga berdiri seperti ingkung itu ya. Begini caranya teman-teman, ikutin videonya terus. Dilihat videonya sampai habis bagaimana caranya, bagaimana tutorialnya, terus itulah pengalaman saya ya teman-teman. Ini ayamnya dibalurin garam dulu biar nggak hambar ya ayamnya ya teman-teman, nanti kalau nggak diituin garam ayamnya tuh nanti kan rasanya hambar, nggak ada rasa itu, jadi saya balur sama garam gini. Ini baru diungkapkan teman-teman, jangan takut ayamnya asin, ini enggak, nanti kan soalnya kan di steam, kalau di steam itu nanti kan keluar ini, jadi nanti ayamnya enak, warnanya kuning, kuning itu. Inilah tutorial untuk menyetim ayam yang inilah teman-teman, ayamnya sudah matang, cantik sekali teman-teman.
hasilnya bagus banget kan ini kan teman-teman. Dan ini babinya juga udah matang. Sudah boleh diangkat. Tinggal dinginkan, nanti masukkan plastik. Inilah tutorial untuk memasak babi dan tim ayam teman-teman yang bagus ya. Ini babinya hasilnya bagus banget. Ini nanti babi ini nggak dimakan juga, dikasihkan ke orang kalau ada orang mau. Paling ngambil satu nanti dibuat teman itu tinggal. Inilah teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.